Hai kofriends, di sini kita ada soal tentang peluang. Untuk mengerjakan ini, rumus yang akan kita gunakan adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Jadi pertama-tama kita bikin dulu ruang sampelnya dengan menggunakan diagram pohon. Nah ini adalah ruang sampelnya. Jadi karena dari kata more ini diambil dua huruf, maka kita bentuk ruang sampelnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita tulis di sini total ruang sampelnya. Jadi, NA ini kan banyaknya kejadian, lalu NSA ini adalah banyaknya ruang sampel. Maka di sini bisa kita tulis banyaknya ruang sampel adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Maka kita tulis di sini banyaknya ruang sampel adalah 12. Nah, sekarang kita kerjakan dari soal yang A. Dari soal yang A ini pertanyaannya adalah keduanya huruf vokal. Karena yang ditanya adalah peluang terambilnya kedua huruf vokal, maka di sini kita tulis peluang terambilnya 2 V atau dua huruf vokal sama dengan banyaknya dua huruf vokal per banyaknya ruang sampel. Maka di sini kita tulis dulu banyaknya kedua huruf vokal. Nah, jadi yang keduanya huruf vokal kita tandain dulu nih, yaitu yang ini OE lalu juga EO, berarti ada dua. Maka di sini bisa kita tulis banyaknya kejadian keduanya dua huruf vokal yaitu 2 per banyaknya ruang sampel adalah 12. Maka kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Nah selanjutnya kita akan kerjakan dari soal yang B. Soal yang B yaitu peluang terambilnya sedikitnya satu huruf vokal, maka di sini kita tulis peluang minimal satu huruf vokal sama dengan banyaknya minimal satu huruf vokal per banyaknya ruang sampel. Nah, jadi di sini kita cari dulu yang minimal satu huruf vokal. Nah, ini kita tandai yaitu MO, karena kan di sini huruf vokalnya O, lalu ME, lalu OM, OR. O, E juga termasuk, karena kan di sini minimal satu huruf vokal, berarti kalau dua juga boleh. Lalu, R, O, R, E, E, M, E, O, dan E, R. Nah, sekarang kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ada sepuluh. Maka kita tulis di sini banyaknya kejadian muncul minimal satu huruf vokal, yaitu 10. Berarti di sini juga kita tulis 10 per banyaknya ruang sampel, yaitu 12. Nah, kita sederhanakan menjadi 5 per 6. Selanjutnya, kita kerjakan dari soal yang C, yaitu peluang terambilnya salah satu huruf yang terpilih adalah huruf R. Jadi, di sini kita tulis peluang salah satu R sama dengan N, atau banyaknya kejadian dari salah satu R per banyaknya ruang sampel. Nah, sekarang kita cari dulu banyaknya yang muncul salah satu R. Jadi, di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6, berarti di sini kita tulis 6. Maka, di sini juga kita tulis banyaknya salah satu huruf R, yaitu 6 per banyaknya ruang sampel adalah 12. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi sudah terjawab semua ya. Sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya.